Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang KinSmart Mercedes-Benz X-Class warna hitam metallic. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah KinSmart Mercedes-Benz X-Class. Selanjutnya untuk bagian atas di sini ada tulisan diecast metal scale models untuk 3 tahun ke atas dan hologram Daimler ya guys. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Daimler. Selanjutnya untuk bagian belakang di sini ada tulisan official license product dan berbagai merek pabrik mobil tertera di sebelah kanan di sini. Sedangkan untuk bagian bawah di sini tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 12,5 cm, sedangkan tinggi 4,5 cm, dan lebar bagian spionnya 5,5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Mercedes, sedangkan lampu depan menggunakan Mika. Bagian plat nomor di sini ada tulisan X-Class. Grill dan bumper terbuat dari bahan plastik. Untuk lampu sorot di sini menggunakan cat warna silver ya. Dan untuk bagian cup di sini juga ada logo Mercedes warna biru. Selanjutnya kita pindah ke bagian atas. Untuk kaca bagian depan ini menggunakan Mika, sedangkan kaca spionnya terbuat dari bahan besi. Untuk bak bagian belakang ini terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian samping, bannya terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Di sini ada tempat pengisian bahan bakar di bagian kiri belakang. Mobil ini tipe fullback, jadi seperti ini. Sedangkan untuk pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian tengah di sini ada logo Mercedes. Lampunya hanya menggunakan stiker ya. Sedangkan untuk bagian plat nomor di sini ada tulisan X-Class. Pijakan kakinya terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan Mercedes-Benz X-Class KT5410 skala 1:42 KinSmart made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Mercedes ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye bye.